Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzal al-Qur'an ala abdihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi ajmain. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Bincang-bincang kali ini ingin mengangkat tema terkait kehadiran saya di Brebes, ya, dari video yang sudah di-share di mana-mana. Dan benar bahwa dalam kajian tersebut ada sekitar 2000-an jemaah yang hadir. Kemudian mendapat tanggapan dari salah seorang YouTuber, ya, dari organisasi yang bisa kita katakan adik kita, ya, karena lahirnya 1926. Ya, adik kita. Maklum, ketika memahami ceramah saya menyebut ayat dari surat Al-Imran, yaitu ayat ke-31, surat ketiga, kalau dilafadzkan isinya sebagai berikut: Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Saya tidak membaca seperti itu waktu di kajian saya. Kemudian kalau menyimak dari perkataan Sani Oye, ya, Sutat Aswaja Sani Oye ini, memang bisa dikatakan dia mengetahui ilmu nahu tapi nggak ngerti apa yang saya maksud. Boleh dikatakan pemahamannya dia itu dari sisi grammar bahasa Arab benar, nggak salah. Saya nggak menyalahkan. Ketika saya membaca itu tergelincir, langsung mendapat teguran, ya syukur alhamdulillah. Diingatkan oleh Sutat Sani Oye, ya. Memang saya membacanya pun banyak yang dibuang karena memang itu pengajian umum dan tentu saja saya menggunakan waktu yang ada. Kalau dibaca di dalam tafsir Ibnu Katsir berkenaan dengan ayat yang saya baca, hadhil ayatul karimatu hakimatun
ala kulli man idda'a mahabbatallah walaysa ala walaysa huwa ala tariqatil muhammadiyah. Ya. Inilah ayat yang mulia, yang suci, hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah, yaitu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah, yaitu merupakan penjelasan bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah, walaisa huwa, sedangkan dia tidak ala tariqatin muhammadiyati. Jadi itu walaisa huwa ala tariqatil muhammadiyah, sedangkan dia tidak di atas tariqatil muhammadiyah. Kenapa kemudian saya, ini bukan dusta, bukan bohong, tidak ada kedustaan. Karena memang di Muhammadiyah itu bahkan menggunakan ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, yang bisa dikatakan ayat berdirinya Muhammadiyah. Kemudian ayat ini sebagai manhaj Muhammadiyah. Padahal pembahasan saya luas, tapi dipotong-potong oleh Sani Oye. Sani Oye ini memang tukang potong, tukang jagal gitu. Bahkan saya mengatakan seluruh umat Islam sedunia ini adalah Muhammadiyah. Coba silakan ceramah saya itu dibuka baik-baik ya. Yang saya maksud dengan organisasi, karena Muhammadiyah itu diilhami oleh ayat ini. Yang pertama, kedua, kata Muhammadiyah itu sendiri yang menggunakan ya nisbat dan tak marbuto itu, tentu saja yang dimaksud adalah kelompok pengikut Rasulullah, para pengikut Rasulullah. Nah, para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kelompok, sekelompok manusia yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bisa disebut organisasi, terorganisir. Umat Muhammad itu terorganisir menjadi umat Islam, sesuatu yang sangat besar. Bagaimana ini saja tidak ngerti bahasa Arab ya? Katanya ngerti ilmu nahu, tapi kok nggak paham sih? Kata iyah itu tertuju kepada pengikut atau paham atau ajaran. Jadi tertuju kepada pengikut, paham atau ajaran. Kalau ditujukan kepada pengikut, itu bisa kelompok, bisa organisasi. Lah ini saja tidak ngerti, lalu mau berbicara agama seperti apa Sani Oye itu? Ini saja nggak paham gitu. Walaupun ada bahasa khusus organisasi jam'iyah misalnya. Organisasi itu bahasa produk dari bahasa Inggris ya. Jadi bahasa produk yang diindonesiakan, organization. Itu bisa dipakai terhadap pengikut Rasulullah. Coba lihat. Yaitu misalnya di tafsir Marzuki Piktal ya. Marzuki Piktal ini seorang ulama barat yang menafsirkan Al-Quran. Itu disebut Muhammadiyah dalam tafsir Ibnu Katsir dengan organization. Bagaimana dia nggak paham ya? Coba silahkan buka kitab Marzuki Piktal ya, terjemahan bahasa Inggris. Itu disebutkan tafsir Ibnu Katsir dengan istilah organization, organisir, mengorganis umat Muhammad yang terorganisir. Jadi tidak ada dusta di sini. Sani saja yang tidak paham dengan bahasa Arab. Meskipun dia tahu ilmu nahu tapi tak paham gitu. Taruhlah saya salah, enggak apa-apa ya. Terima kasih atas tegurannya Sani Uye. Tapi ya jangan kemudian bodohlah dalam memahami bahasa Arab. Tak perlu sakit hati kalau dengan saya. Jadi
di situ ditujukan kepada seluruh pengikut Muhammad. Dan ente itu jangan motong-motong sampai di situ juga. Ikuti pengajiannya sampai selesai. Itu karena ana nyebut seluruh umat Nabi Muhammad sedunia itu disebut Muhammadiyah. Yang bukan pengikut Nabi Muhammad ya bukan Muhammadiyah. Bagaimana ente enggak ngerti itu ya? Coba buka lagi Sani Hoye, dengar baik-baik perkataan saya, jangan dipotong-potong. Anda yang lancang memotong ceramah saya, sok ngerti dengan ceramah saya itu. Itu bahaya loh. Justru Anda menyesatkan pendengarnya sendiri dari Anda, pendukungnya Anda sendiri. Itu dibodohkan oleh Anda. Karena Anda bernafsu untuk mengkritisi saya itu. Padahal yang saya maksudkan, seluruh umat Nabi Muhammad termasuk Muhammadiyah ini, termasuk Muhammadiyah ini diilhami oleh ayat ini yang terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir. Bukan hanya itu loh. Coba antum buka lagi dalam tafsir ayat yang bunyinya begini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Itu dikatakan yukhbirullahu ta'ala an hadihil ummatal muhammadiyah bi annahu mukhairul umam. Allah subhanahu wa ta'ala yaitu mengabarkan tentang umat Muhammadiyah, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi annahum khairul umam, bahwasanya mereka itu adalah sebaik-baik umat. Nah, ini dipakai oleh Muhammadiyah juga ayat ini, termasuk tadi yaitu ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ayat ini juga dipakai oleh Muhammadiyah untuk menyatukan. Coba di NU saja, dalam mendirikan NU saja, itu menggunakan landasan-landasan dalil, tidak berdiri begitu saja, untuk menjadi dasar pemikiran dari pengembangan NU. Muhammadiyah juga pakai yang seperti itu. Berarti ente enggak menguasai organisasi, enggak paham organisasi. Silahkan bantah, enggak apa-apa. Tapi ente harus jujur juga lah. Jangan kemudian ana yang dibilang bohong. Ente yang berusaha mendustakan seluruh ceramah ana. Tidak disampaikan seutuhnya. Padahal ana dengan jelas-jelas menyatakan di sana, yang dimaksud oleh ana itu seluruh umat Muhammad yang tidak mengaku Muhammad, lalu mau dikatakan apa? Coba. Muhammadiyah itu artinya pengikut Muhammad. Berarti yang bukan Muhammadiyah itu siapa? Sampai ana bertanya kepada jemaah seperti itu, dilarikan kepada maksud yang disinyalir oleh Ibnu Katsir tadi. Tapi kemudian ente lancang memotong-motong semua ceramah, cuma diambil yang menurut ente buat menanggapi ana. Tapi ente itu ngikuti hawa nafsu, tidak karena Allah, karena kebenciannya didahulukan kepada ana itu. Padahal kalau dipahami, itu indah banget. Indah banget. Karena seluruh umat Islam sedunia ini adalah Muhammadiyah. Ana sampai sebut sahabat Nabi itu Muhammadiyah, Imam Syafi'i itu Muhammadiyah, Imam Ahmad Muhammadiyah, Imam Hanafi Muhammadiyah, Imam Malik Muhammadiyah. Yang bukan Muhammadiyah, yang bukan pengikut Muhammad siapa coba? Kan orang-orang di luar Islam. Halo, ini saja ente gak ngerti. Itu sudah terorganisir namanya. Ampun ya Allah Sani, Sani. Belajar lagi Sani. Bahasa Arab yang lebih mahir ente ya. Baru ente bisa nanti dengan ana langsung berhadapan-hadapan itu. Kalau masih seperti itu cara pemahamannya kampungan, mana bisa ente paham Al-Quran? Itu yang disebut dengan letterlech ente itu. Masih harfiah itu. Tidak membicarakan bagaimana memantek Quran. Kan tak kemudian tak mampu memantek Quran. Hanya sebatas itu. Lucu ente.
Ya Allah. Nih, jadi saya lanjutkan. Hadihil ayatul karimatu. Ya. Hakimatun ala kulli manidda'a mahabbatallah. Oke, saya pakai caranya Sani baca. Itu benar, enggak salah yang Sani. Ya. Manidda'a idda'a itu. Mahabbatallah wa laysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah. Fa innahu kadibun fi da'wah. Sedangkan saya akan singkat karena memang pengajiannya seperti itu. Dan tidak menyimpang dari kajian saya. Jadi saya sama sekali 0% berdusta kepada masyarakat. Itu hanya tuduhan palsu si Sani Oye kepada ana itu. Sani yang tidak mengerti. Ya jadinya begitu, kalau enggak ngerti repot juga. Kemudian dikatakan di sini, fa innahu kadibun fi da'wahu fi nafsil amri. Coba dengar baik-baik ya. Karena Sani yang menghidupkan ini, saya bahas sekalian. Karena sesungguhnya dia itu berdusta fi da'wahu, dalam pengakuannya, dalam klaimnya, fi nafsil amri, dalam hal itu, dalam masalah itu. Hatta yattabi'a syar'al Muhammadi, sehingga dia benar-benar mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad-dinan nabawi, dan juga yaitu agama nabinya, fi jami'i aqwalihi, dalam seluruh perkataannya, wa af'alihi, perbuatannya, wa ahwalihi, dan keadaannya. Kama sabbata fi sahihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Akhirnya berbicara bid'ah Ibnu Katsir nih. Jadi di sini dikatakan sebagaimana ya telah ditetapkan dalam Sahih Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Bahwasanya siapa yang beramal dengan suatu amalan, laisa alaihi amruna, sedangkan padanya tidak ada perintah kami, fahuwa raddun, maka tertolak. Itu walihada qala kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhir tu. Kalau dibaca langsung banyak ini nih. Jadi kalau saya baca langsung perkataannya Ibnu Katsir ini panjang. Malah di sini di takhrij ya, ada takhrijnya. Panjangnya begini. Fauqa ma talabtum min mahabbatikum iyyahu wa huwa mahabbatuhu iyyakum wa huwa a'damu min al-awwal kama qala ba'dul ulama ul hukama laisa sya'nu an tuhibba innama sya'n an tuhabba. Wa qala Hasan al-Bisri wa ghayruhu min as-salaf za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fattalahumullahu bihadhihi al-ayat fa qala kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa qad qala Ibnu Abi Hatim haddatsana ila akhir. Tu panjang. Jadi mungkin Sani itu harus inilah teliti ya, jangan mengumbar kebencian. Harus bijak dan adil. Apa yang dimaksud saya itu harus sampaikanlah kepada umatnya. Jadi jangan karena saya itu kemudian diikuti oleh orang banyak, bernafsu untuk menjatuhkan saya. Enggak mungkin jatuh saya. Saya itu agama paham banget. Seluruh tafsir Ibnu Katsir sudah dikuasai. Antum belum tentu menguasai Ibnu Katsir. Seluruh tafsir Al-Baghawi sudah saya kuasai. Seluruh tafsir At-Tabari sudah saya kuasai. Apalagi cuma Kutubut Tis'ah itu sudah ana kuasai semua. Jadi kalau ente baca, itu ana tahu. Seperti gurumu misalnya itu. Siapa namanya? Kiai Haji Marzuki Mustamar tuh ya.
yang menurut ana asal bicara. Mana sampai sekarang tidak ada satupun yang berani menanggapi perkataan ana itu. Karena memang tidak akan ada yang bisa menanggapi perkataan ana, sorotan ana terhadap Kiai NT itu. Yaitu Kiai Haji Marzuki Mustamar ketika berbicara iftitah yang menuduh orang lain curang. Itu silakan siapa yang mau jawab-jawab, cari hadis tuh. Malah yang saya temui, ini jujur, kalau saya jujur banget, yang saya temui itu, apa yang dikatakan oleh kiai tersebut, justru memotong doa iftitah yang dari Rasulullah, kemudian bikin doa iftitah sendiri, yang digabungkan, dirakit menjadi satu tuh. Di mana dia mengatakan, memang benar riwayat Muslim sesuai dengan yang disampaikan oleh siapa namanya, oleh Kiai Haji Mustamar ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kemudian disambung oleh beliau, itu sambungannya dari mana itu? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardha hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kan begitu. Itu panjang, ini doa iftitah ini panjang. Tidak ada ininya panjang. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta Rabbi wa ana abduka dalam sunat wa ataraftu bidambi faghfir lidunubi jami'an fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta wahdini li ahsan. Ini dibuang, ya dibuang oleh Kiai Haji Mustamar sampai wa ana minal muslimin saja malah kemudian digabung dengan Allahu Akbar kabira. Ya, kemudian disambung dengan Allahu Akbar kabira. Lalu di mana letak kebenarannya itu? Dia mengatakan ada di dalam hadis sahih Muslim. Sahih yang Muslim yang mana? Rangkaian bacaan doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ada enggak paket begini? Enggak ada. Mau dicari dari seluruh kitab hadis manapun tidak akan pernah ada itu. Tunjukkan kalau memang ada. Siapapun yang berani dari pengikutnya beliau itu, saya kan tantang. Jadi jangan ngawur lah ente, Sani. Jangan ngikuti ente itu seolah-olah mahir benar gitu, tapi gak paham apa yang ana sampaikan. Ya. Agar tidak menjerumuskan lah, umatnya itu nanti terjerumus gara-gara ente semuanya. Ente mau ngajarin ana yang sudah mempelajari seluruh tafsir itu selesai gitu. Makanya ana tinggal nyabet saja itu. Banyak, tinggal lihat saja udah hafal. Tinggal lihat aja udah hafal. Kemana-mana saya bawa tafsir itu. Bahkan di dalam Ibnu Katsir itu ada yang disebut dengan istilah Asy-syari'atul Muhammadiyatul Mutahhara. Ada yang begitu. Syariat Muhammadiyah yang suci itu. Di Ibnu Katsir ada seperti itu. Ana memang tidak nyebut-nyebut semuanya. Mau disebut di, kalau kita juga ingin melihat tentang perkataan Muhammadiyah misalnya di dalam tafsir Al-Maraghi fi dilalil Quran itu semua ada pembicaranya. Kemudian seperti Al-Baydawi, Al-Baghawi itu semua ada. Kalau mencari kata-kata Muhammadiyah yang dikaitkan dengan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ajaran atau paham Nabi Muhammad. Ini pula yang kelak kemudian diterjemahkan orientalis barat tuh dengan isme paham. Nah, jadi itu barangkali dari saya sekedar masukan kepada Sani Oye agar tidak mudah mengumbar kebencian kepada. Saya ingat loh, saya mengkritisi Kiai Haji Mustamar itu di atas jalan yang benar-benar ilmiah. Tidak pernah kemudian berusaha mengolok-ngolok siapapun. Tidak ada pun sedikit pun kebencian, tapi meluruskan perkataannya beliau yang banyak salahnya. Banyak yang mau saya kritisi dari Kiai Haji Mustamar tuh.
hampir dari seluruh ceramah-ceramahnya yang penuh dengan penghujatan, kebencian dan sebagainya. Itu Ana sudah kumpulkan seluruhnya. Jadi, aduh ya Allah. Sani. Sebenarnya saya mendoakan ente itu mudah-mudahan jadi seorang ulama benar.